Hello, what's up guys? Welcome back to my channel Faisal Nori. Alhamdulillah bertemu kita dalam video kali ini di mana kita nak berkongsi dengan anda semua tentang dua buah motosikal yang memang hot cake dekat dalam pasaran Malaysia ni. Yang pertamanya iaitu Versys 250 dan juga yang keduanya adalah Vistrom 250 yang bakal rakyat Malaysia terima. Dan siapakah 50 orang yang pertama? Nanti-nantikan kita event dia di kemudian hari. Jadi jom, let's go. Perbezaan ni macam aku boleh bagi tahu, ini adalah perbezaan atas kertas di mana aku buat research. Okay, kita baca kat internet, sebab untuk pengetahuan korang semua, motor Vistrom 250 ni bukanlah motor baru dekat dalam global. Okay, kita ni negara yang agak lewat jugalah kita menerima model yang hot cake ni. Tapi bagi aku, kalau aku di Suzuki pun aku akan cuba buat yang terbaik, sebab ini antara motosikal yang memang orang nantikan. Dan memang aku cakap, dengan dia punya value dia tu memang sangat-sangat menarik lah. So kalau aku jadi Suzuki pun, kita kena cari the perfect time, kita kena cari a correct position untuk kita release kita punya produk. Okay, so untuk bulan 8 ni kita akan terima produk ni dan kita tengoklah macam mana. InsyaAllah kita akan pergi dia punya event dan kita akan tengok the real product for Malaysia market. Alright, so untuk Vistrom 250 dan juga versi 250, aku akan bagi tahu perbezaan dia yang orang kata yang basic lah, yang aku rasa dia memang takkan ada perubahan, sebab dekat belakang aku ni korang tengok memang motor tu tak ada pun sebenarnya. So based on research aku, sebab aku sebelum ni pun memang dah pernah bawa versi 250 tu dah banyak kali dah bawa. Okay, and then orang cakap apa lagi, kita dah memang dah memang sinonim lah dengan Versys ni. Perbezaan pertama yang aku boleh cakap tentang dua buah motosikal ni adalah, yang pertamanya dia segi enjin. Okay, enjin untuk Versys 250 dia menggunakan dua silinder parallel twin. Okay, dan juga untuk Vistrom 250 dia single silinder lah. So dekat situ kita boleh nampak yang dia punya power top akan lebih dekat single silinder berbanding dengan dua silinder. Itu memang orang kata tak boleh nafikan lah. Okay, benda tu memang the fact of it. Okay, so kalau kata korang memerlukan motor yang memang nak torque sedap, pergi buka pergi, aku rasa Vistrom ni antara yang menarik yang korang boleh jadikan dia antara satu korang punya role. Produk yang untuk korang miliki lah, untuk pakai harian dan sebagainya. Okay, so untuk test ride aku tak nak sentuh. InsyaAllah kalau kata ada rezeki, nanti kita akan adakan test ride dengan motosikal ni. Perbezaan seterusnya yang aku nampak lah, okay, daripada segi performance engine. Okay, untuk Vistrom, okay, dia punya power outcome dia akan lebih kurang sikit lah berbanding dengan Versys, sebab Versys is 2 cylinder. Okay, so untuk Vistrom, output yang aku baca daripada internet dia adalah 26 horsepower, dan juga Versys dia 33 horsepower. So bagi aku, which is different, dia tu pun boleh katakan agak banyak lah, dalam 7 horsepower macam tu. Kalau kita buat pengiraan secara detailnya, dia boleh dapat dalam 7 macam tu. So which is bagi aku, dia 7 horsepower ni jauh jugalah. Kalau 5 horsepower pun korang rasa, ini pun 7 kan. Kalau kata 26 horsepower tu pun bagi aku dah cukup memadai lah. Tapi tak apa, aku memang excited gila nak rasa motor ni. Okay, so seterusnya perkara yang aku nampak dekat motosikal ni adalah yang perbezaan paling ketara lah, yang kau-kau punya ketara. Engine tu mungkin orang tak nampak sangat dengan dia punya power, sebab benda tu based on kita kena dapatkan dia punya spek baru kita nampak, kita boleh tahu beza dia kan. Tapi yang aku nampak lagi perbezaan yang nyata dan real dia adalah tayar lah. Okay, untuk yang kita tahu, okay, Vistrom dengan Versys ni dia punya saiz tayar dia sama. Depan dia 19 dan belakang dia adalah 17 inci. Tetapi yang menariknya dekat Vistrom ni adalah dia dah tak payah nak buat tubeless ke apa ke, memang rim dia tu memang dah sport rim punya rim. Jadi ada juga aku baca dekat internet orang kata yang tak sesuai lah, sebab motor ni purpose dia off-road apa semua. Tapi bila aku tengok kawan-kawan aku dekat Indonesia sana, masa diorang launching the Vistrom, aku tengok elok je diorang masuk off-road lah, dengan rim yang memang dah didesignkan oleh Suzuki tu. Aku rasa macam no issue lah. Tapi kalau kata, yalah, kita rakyat Malaysia kan kreatif kan, kadang-kadang nak tukar lah, nak dapatkan the better performance lah apa semua lah, sepatutnya pakai. Aku tak nak masuk lah bab-bab off-road ni, aku bukan pandai pun. Aku masuk off-road tu pun
sekali tu je hari tu. So yang lain-lain tu adalah, tapi tak se-heavy macam orang-orang yang famous dekat luar sana yang lagi nama, lagi top dalam off-road. So aku tak nak komen lebih. Jadi mungkin akan ada spoke rim, sebab motor yang tak pakai spoke rim pun orang nak pakai spoke rim sebab lawa. Malaysia ni kalau buat design orang memang kalah. Orang memang, oh design lawa bang, saya nak pakai juga walaupun tak masuk off-road pun, tapi lawa orang pakai je. Tapi itu minat masing-masing lah. Okay, so perbezaan seterusnya aku nampak mungkin para-para touring ni. Sebab orang nak beli V-Strom ni, orang cakap dia nak beli untuk touring jalan jauh dan sebagainya. Okay, untuk V-Strom, dia punya tangki minyak 12 liter. Okay, dia tangki minyak dia 12 liter dan untuk Versys adalah 17 liter. Jadi apa yang aku boleh cakap dekat sini, different dia dekat 5 liter. So 5 liter lah dalam sejarah perjalanan aku, kalau untuk touring ni 5 liter tu dia boleh tahan agak jauh lah kalau berjalan kan. Tapi dengan teknologi Suzuki, dengan apa yang Suzuki dah diperbarui dalam enjin dia, aku rasa untuk consumption minyak 12 liter ni is not a big issue lah. Okay, tapi setengah orang mungkin dia kata Allah tangki kecil lah, tak syok lah, apa benda lah semualah. So itu atas diri masing-masing lah. Tapi bagi aku 12 liter it should be good lah. Okay, sebab motor ni pun berdasarkan yang kita tengok sebelum ni, itu pergi auto show pun ada tunjuk, yang pergi apa masa Kuala Lumpur Bike Week pun dah tengok. So bagi aku motor dia kecil, dia tak besar, jadi 12 liter tu just nice lah. Kalau kata body dia besar, tangki dia kecil, itu masalah lah. Tapi kalau kata this one, aku rasa it should be good lah. Okay, so jadi pengen korang, so 17 dengan 12 liter is 5 liter different lah antara dua motor ni. Okay, lepas kita dah cerita kan dia punya perbezaan-perbezaan yang nyata ni, aku tak berani sembang lagi dalam sebab nanti kan kalau lain daripada apa video aku dah keluar, nanti time keluar tu lain, oh jenuh aku nak buat kenyataan pula kan. Sekarang ni dah lah zaman-zaman nak pergi kenyataan. Kan dah kena buat press conference pula. Perbezaan seterusnya yang terang lagi nyata dan melibatkan poket korang, iaitu harga. Okay, ada orang cakap Versys lebih baik beli Versys, lebih baik beli V-Strom. Bagi aku, orang golongan yang baik beli ni jangan jadikan pedoman sangat. Dia bahaya orang golongan baik beli ni. Kan, daripada dulu lah, daripada zaman-zaman ZX25R lagi kan, oh zaman baik beli ni, aku rasa macam tak payahlah. RM24,900 versus X250 dan juga RM17,800 untuk V-Strom 250. Harga ni confirm eh. Aku bukan cakap V-Strom 250 tu harga aku tengok internet ke, aku convert duit Indonesia ke, aku convert duit Thailand ke. Tak, ini memang official sendiri daripada official punya page Suzuki Malaysia kata RM17,800. Jadi RM17,800 dengan RM24,900, different dia memang a lot lah. Bagi aku memang satu jurang yang sangat-sangat besar. Okay, kau 250 touring bike, kau dapat RM20,000 ke bawah. Wah, itu sebablah kenapa model ni aku cakap memang is a hot cake dekat Malaysia. Memang orang memang menanti-nantikan model ni untuk masuk. Sebab geng-geng off-road pun aku rasa diorang pun memang nanti-nantikan, geng-geng touring pun ramai. Sebab kita punya sekarang ni aku tengok dah ramai dah orang start nak main touring, orang dah start nak main off-road. Even aku sendiri pun dah teracun kan daripada off-road punya pergi V-Strom 800DE tu pun macam seronok weh, serius. Dia off-road ni dia lain macam sikit lah. Dia punya shock dia dan dia punya getah dia tu, gatal dia tu, dia lain sikit lah. Kalau korang tak pernah main, kau boleh join lah, kau pergi Roger lah, kawan-kawan yang main off-road tu, kau main off-road memang best. Okay, so harga dia ni aku rasa antara impact yang besar juga. Okay, dekat keseluruhan poin-poin yang aku dah cakap ni, perbezaan apa semua. Sebab kalau kita tengok lah, okay, daripada segi performance, memang sesuai aku cakap Versys tu is more nice lah. Okay, untuk power dia dan barang jajan-jajan dia, kau dapat apa semua tu. Okay, memang menarik. Okay, dah ada sideboard, ada spotlight, kiranya motor tu dah complete set. Tapi kau kena ingat beza ni dekat RM7,000 beza dia. So which is bagi aku, kalau RM7,000 tu, kalau kau ada duit RM7,000 spend for accessory dekat V-Strom ni, aku rasa kau boleh dapat less lagi kot. Okay, sepatutnya macam tu lah. Kalau masuk sidebox ke, ni sidebox macam ni ke, kan. So
it depends on korang lah. Tapi bagi aku, apa-apa pun, harga tu dia sangat-sangat peranan penting lah. Sebab Malaysia ni, lepas kau tengok design, oh design cantik, tengok engine nice, powerful apa semua, tapi bila harga tu mahal, yang mana yang cantik-cantik atas ni dia memang terus potong. Itu memang biasa aku tengok lah kan. Oh tengok ni lawa lah, sekali harga, oh tak mahal sangat lah bang, apa harga ni ada terus potong lah. Yang mana kau tunjuk kalau motor tu bagus ni pun, kalau harga tu dia terus dem. Okay, so itulah dia perbezaan yang aku boleh cakap dengan korang. Yang aku nampak jelas lah, kalau kata ada penambahan ke, mana tahu nanti Suzuki kalau kau beli dapat sidebox, topbox ke apa benda semua tu, itu aku tak tahu. Itu memang aku tak tahu. Kita kena tengok launching nanti macam mana. Okay, so launching dia akan dah jadi bulan 8, InsyaAllah. Korang follow aku rapat-rapat, korang subscribe channel aku, korang like dulu, korang share dulu. Okay, korang support aku daripada YouTube ni. Okay, insyaAllah lah. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku, sebab ke situ aku akan update lebih cepat lah daripada YouTube. Sebab YouTube ni kena shoot, kena edit dan kena tengok apa yang boleh masuk, tak boleh masuk, baru kita boleh release. So kalau nak cepat, follow Instagram aku, insyaAllah. Nanti kita akan jumpa dekat launching Vistrom 250. Dekat mana, di mana dan dekat mana, di mana dan bila, tu tak tahu. Okay, so follow rapat-rapat. Jumpa korang the next vlog. Bye-bye. Dan semoga konten ini bermanfaat buat semua. Assalamualaikum. Ciao. Peace you.